well is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali di Celaya Consulting. Nah, pada video kali ini berada di depan Terminal Kudus ya teman-teman. Ini hujan, saya nyari tempat berteduh dulu. Sekarang jam 6 kurang, kita persiapan buat balik ke barat. Posisi saya belum megang tiket dan belum tahu mau naik unit apa. Kita nyari armada yang menarik aja nanti ya. Goso nih. Itu ada Bejo persiapan masuk, dan ada Grama juga persiapan masuk ke Terminal Kudus. Kita kayaknya mau bakal makan dulu ya, buat ganjel perut sampai nanti ke rumah makan. Jadi gimana keseruan kita trip dari Kudus menuju ke arah Cikarang lagi? Daripada penasaran, yuk tonton dan simak terus videonya sampai selesai. Makan dulu amunisi buat liga malam minggu nih, bareng Mas Andri Bayu. Kita ada di warung pecel lele. Ini tempatnya di depan Terminal Kudus. Masih hujan. Ini sekarang udah jam 6, udah maghrib. Nanti habis makan kita langsung bergegas buat nyari tiket atau nyari bis buat balik ke barat. Makanannya udah ready, aku pesen lele. Mas Andri ayam. Catet nih, soalnya langsung takutnya ketinggalan bis. Nah, kita udah ada di terminal. Dalam terminal tadi habis lari-lari karena hujan. Sial. Nah, ini kita deket di agen Santika. Cuma nggak tahu kita bakal naik apa. Kita bakal hunting-hunting dulu, lihat bis-bis. Siapa tahu ada yang menarik, kita langsung cus naik armada ya, teman-teman. Di depan saya ada dua armada Santika, ada Skyline sama Mustang. Kita, aku mau jalan ke sana dulu buat nyari-nyari armada. Nah, ini saya sudah berada di agennya Berlian Jaya teman-teman. Kita bakal naik Berlian Jaya Kresna ya, dari Kudus menuju arah Cikarang teman-teman. Untuk agennya sendiri ini ada di sebelah sini teman-teman. Ada tulisannya agen Berlian Jaya. Untuk nomor WhatsApp-nya bisa dicatat teman-teman. Nah, aku ini menjadi satu sama agen resmi Lorena teman-teman. Ini teman-teman, saya udah dapat tiketnya ya teman-teman. Ini dapat seri BJ04 yang diisi oleh armada terbarunya Jetbus 5 dengan julukan Kresna. Gokil banget. Ini bareng Pak Boim ya teman-teman. Alhamdulillah. Untuk harga tiketnya sama, harganya 260.000 ya. Total seatnya 28 seat. Dapat snack dan kupon makan. Untuk makan kayaknya nanti di rumah makan Raos Echo. Ini masih nemenin Mas Andri Bayu. Mana unit itu, Mas? Belum masuk ya. Ternyata Mas Andri Bayu ikut armada New Santika ya, Hamilton. Wah, seri SE7 nih. SE7 ntar. Nah, oke teman-teman, ini armada yang aku naiki udah tiba di Terminal Kudus. Ini dapat armada BJ04 dengan julukan Kresna. Wah, cakep banget teman-teman. Ya, siap patah suri ya Pak. Wah, ini Mas Andri Bayu nih. Nah, kita langsung masuk aja ya teman-teman. Mas Andri, aku tak duluan dulu. Siap, selamat bersenang-senang liga malam minggu. Kita langsung masuk aja teman-teman. Nah, aku dapat seat nomor 4 ya teman-teman. Wah, RM280. Gokil. Nah, mumpung sepi, kita intip sedikit ya interiornya. Ini seatnya tebel banget teman-teman. Wah, ini konfigurasinya seat 22 dengan total seat 28 seat ya teman-teman. Wah, ini seatnya mantep banget, gede. Nah, di
belakang ini ada toilet, teman-teman, kita langsung coba buka. Wah, untuk toiletnya bersih ya teman-teman, wangi lagi, gokil banget. Masih sepi, kita masih nunggu jam keberangkatan, ini sekarang jam 7 ya. Nah, aku udah duduk di seatku ya teman-teman. Ini aku duduk di seat nomor 4 di belakang supir. Ah, beruntung banget nih masih ada satu seat depan. Nah, ini kita duduk. Space-nya kita di belakang dispenser ya. Ini karena udah dilengkapi dispenser, kita tarik dua slotnya. Kalau diangkat sih leg rest-nya lumayan mentok ya teman-teman. Cuma kalau leg rest-nya di bawah sih enggak sih, karena ada ruang di bagian bawah. Mantap banget nih, nggak nyangka dapat armada kereta ini. Jam 7 lebih 10 menit berangkat. Wah, itu masuk armada Dreamcoach-nya JB5 juga. Gokil. Lanjut berangkat. Ragen Trenggulih. Efisiensi RM arah depan. Thank you.
bikin snack teman-teman, ada sedikit camilan, air mineral, sama kopi nih, ada kopinya juga bisa kita seduh.
Oke teman-teman, sekarang jam 9 lebih, kita udah tiba di rumah makan Raos Eco ya teman-teman. Wah, armadanya kencang banget nih, BC04 Kresna. Julukannya dicopot kayaknya, sebenarnya ada. Luar biasa banget. Kita nanti kita langsung tukerin voucher makannya dan makan malam. Situasi di rumah makan Raos Eco gak begitu rame, udah berlihat tadi Intan di depan, terus ada jajaran bus Pandawa 87 ya teman-teman. Wah, ini ada R22 nya Pandawa 87, terus juga ada double decker nya Pandawa 87. Gokil sih armada kita. Sebenarnya tadi kita nggak tahu mau ikut apa, cuma tadi dapat info dari kru BC02 kalau Kresna ini ngisi BC04 arah barat. Jadi langsung saya pesen tiket tadi. Gokil banget. Nah oke teman-teman, kita tadi belum sempat review. Nah kita bakal review armada yang saya naik ini. Nah pada kesempatan ini saya naik Berlian Jaya dengan seri BC04 dengan julukan Kresna teman-teman. Nah dia isi Jepara Kudus Parung teman-teman. Nah nanti sampai barat dia langsung puter balik ke arah timur lagi ya. Nah bus ini menggunakan bodi Jetbus 5 SHD single glass dengan ditopang sasis Hino RM 280 ABS. Gokil banget ya teman-teman. Wah. Nah untuk warnanya warna pink campur ungu ya, warnanya cerah banget, dicampur warna kuning dan warna semacam warna telur asin ya. Nah, terus kita intip yuk interiornya gimana. Kita langsung intip interiornya untuk speedometer Hino RM 280. Nah ini untuk tampilannya, wah elegan banget karena dia pakai lampu warna kuning ya teman-teman. Nah bis ini menggunakan seat by Aldila atau Rimba ya, Aldila kayaknya, dengan konfigurasi seat 22 dengan total seat 28 seat ya, standar eksekutif di Muri ya teman-teman. Bis ini udah dilengkapi dengan bantal. Nah ini udah ada bantalnya teman-teman, dan ada selimut bed cover juga ya. Dan di setiap seat udah dilengkapi dengan port USB di setiap sisi. Nah ini, dan juga di atas ini atau di lower AC ya teman-teman. Gokil banget. Nah untuk port USB hanya digunakan buat ngecas HP ya, dilarang buat ngecas power bank, kamera maupun laptop karena berbahaya teman-teman. Nah ini untuk penampilannya teman-teman, kita langsung coba duduk aja teman-teman. Ini ada bantal, seatnya gede banget. Ini saya duduk di seat nomor 3 dan 4 ya. 3 dan 4 ini biasanya di depannya ada dispenser. Kalau leg rest-nya diturunin tuh enggak agak mentok ya, karena sih ada ruang. Mungkin karena kalau leg rest-nya dinaikin nih agak mentok sama dispenser. Kalau pengen itu di seat nomor 1-2 itu juga enggak kepentok ya. Cuma kepentok, agak kepentok sama sekat. Nah, kita intip di belakang sini ada toilet juga, teman-teman. Nah, di belakang sini ada toilet. Kita lihat toiletnya, bersih banget dan masih mengkilap ya teman-teman. Nah toilet ini hanya digunakan buat buang air kecil dan digunakan saat bus berjalan. Wah dingin banget. Gokil sih, pertama kali naik armada Jetbus 5. Nah oke teman-teman, kita tukerin kupon makan kita ya. Tadi belum sempat nukerin kupon, langsung tukerin kupon. Wah untuk tempatnya luas banget ya teman-teman. Ini nggak tahu nukerinnya di mana, dan nyari makanan yang enteng-enteng aja karena tadi sebelum berangkat udah makan duluan. Kita langsung tukerin voucher makannya teman-teman. Mbak mau bakso dong? Bakso. Nah tadi habis nukerin kupon makan yang ada di belakang sini. Nah karena tadi udah makan masih kenyang, aku tukerin sama bakso ya teman-teman.
dan ditemani sama secangkir segelas ya. Segelas teh anget. Ini agak sepi, luas banget ini, cuma sepi. Ada dua armada pelajar juga nih. Armada kita parkirnya di sebelah sana. Langsung kita cicipi baksonya. Oke teman-teman, alhamdulillah kelar makan. Ini tadi ada armada Ken Arok masuk. Ramai banget nih. Nah, untuk servis makan di sini ada beberapa pilihan seperti nasi rames, lontong pecel, nasi goreng, soto ayam dan bakso. Jadi lumayan lengkap juga ya. Ini tadi baru masuk ada armada Berlian Jaya lagi. Ini Ken Arok yang isi BJ03. Oh, itu ada Rana Jaya juga masuk sama armada apa ini ya? Surya terus atau apa? Nah, ini untuk armada kita.
Oke teman-teman, sekarang jam 1 kurang. Kita sudah tiba di rest area KM 102. Ngisi sholat dulu ya teman-teman. Sudah pada lewat tadi tim-tim muriaan. Kita nyolar dulu di rest area KM 102. Karena tadi berangkatnya nggak ngisi, jadi takut nggak nyendak sore.
Ora, Pak. Iya, monggo. Matur suwun, nggih. Nah, sekarang jam 2 lebih kita udah tiba di Cikarang bareng BJ04 ya dengan julukan Crash. Nah. Oke, teman-teman, sekarang sekitar pukul 2 lebih kita udah tiba di agen Cikarang lagi ya, teman-teman. Bareng armada BJ04 dengan julukan Kresna ya, teman-teman. Wah, perjalanan yang luar biasa banget bareng Kresna. Ini nurunin penumpang juga, tak kira cuma saya yang turun di sini ya, teman-teman. Wah, ini sepi, teman-teman. Suasananya. Mas Andri belum datang ternyata. Mas Andri masih di belakang. Ternyata saya yang sampai duluan. Nah, oke, teman-teman, terima kasih ya telah menonton perjalanan saya dari Kudus menuju arah Cikarang naik Berlian Jaya Kresna. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.